sudah sedikit agak menyesal kalau melihat jalurnya seperti ini. Selamat datang di Rinjani UNESCO Global Geopark. Sejak tahun 2018, Geopark Nasional Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat resmi menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark. Selain menawarkan pemandangan eksotik, kawasan Geopark Rinjani juga menyimpan warisan budaya yang sangat unik. Geopark Rinjani memiliki kebudayaan yang cukup dikenal di mata pelancongnya, yaitu Peresea. Sebuah pertarungan antara dua laki-laki yang bersenjatakan tongkat rotan atau penjalin dan perisai yang bernama Ende. Tradisi ini adalah pertarungan yang keras, cepat dan dulunya penuh dengan darah. Masyarakat suku Sasak Lombok membawa tradisi ini tetap mengedepankan keadilan dan kejujuran. Pemenangnya nanti kita lihat ada 4 ronda, yang di sini kita pakai 4 ronda atau 5 ronda. Kalau kita menggunakan 4 ronda, ketentuannya sederhana. 3 kali diberikan sanksi, diberikan peringatan oleh wasit, maka itu akan dikalahkan. Gitu. Atau yang paling sadisnya menetes darah dari kepala, dari atas dia, kepala berdarah. Nah, dan perlu di bawah ini tidak boleh dikenakan, di bawahnya. Ya, di bawahnya, ya. Satu. Kebudayaan perisaian ini melengkapi culture diversity yang dimiliki oleh Geopark Gunung Rinjani. Ini pertandingan lagi seru banget, saya mau lanjut nonton sama Ama. Dalam perisaian, selain bertarung, juga diselipkan tarian. Perpaduan seni olahraga dan tarian ini menjadi salah satu daya pikat wisatawan asing untuk datang melihat tradisi ini. Selanjutnya, saya akan ajak Anda menikmati kuliner lezat khas Lombok. Pulau Lombok memiliki banyak sekali menu favorit. Salah satu menu favorit yang sangat diminati yaitu ayam taliwang. Di depan saya udah tersaji menu ayam taliwang yang sangat legendaris. Nah ini proses masaknya tidak biasa, jadi melalui slow cooking di mana proses memasaknya jauh lebih lama, tapi tidak menggunakan minyak. Daripada lama-lama, ini ayam taliwangnya udah manggil-manggil saya nih, langsung kita coba. Taliwang sudah ada sejak zaman kerajaan Taliwang. Makanan ini biasanya disajikan khusus untuk acara tertentu. Dan kini ayam taliwang yang dulunya adalah sebuah tradisi, kini menjadi menu khas identik dari daerah Lombok kini. Kalau dari aromanya pertama kali kita nyob itu enggak terlalu bau spicy. Cuman pas digigit, oh my god, ini pedes banget. Kekhasan dari ayam taliwang adalah rasanya yang super pedas. Ayam dibakar dengan bumbu pelala pedas khas cita rasa suku Sasak. Penyajiannya pun terdapat sambal beberuk atau sambal tomat dengan terong dan tak lupa plecing kangkung. Setelah makan, saya masih akan menjelajahi kecantikan Geopark Rinjani. Dari Gili Trawangan untuk Geopark Indonesia. Rinjani merupakan gunung api vulkanik tertinggi kedua di Indonesia. Tentang alamnya yang indah, menjadikan Rinjani sebagai salah satu gunung yang banyak mendatangkan wisatawan asing untuk mendakinya. Potensi memberdayakan masyarakat yang di sekitarnya untuk menjadi guide atau pemandu pun sangat besar. Jika pada umumnya guide adalah laki-laki, ada yang berbeda dengan guide di Rinjani, yaitu terdapat sejumlah guide perempuan. Salah satunya, Dian. Ini yang saya salut, katanya dalam satu bulan ini aja Mbak Dian itu udah menemani sampai 5 kali ke puncak Gunung Rinjani. Itu bisa dibayangkan gak betapa kuatnya Mbak Dian dengan tampilan yang semungil ini, tapi wah luar biasa deh. Nah ini kalau biasanya kita melihat para guide itu didominasi oleh laki-laki, kalau di sini
Mbak Dian salah satu guide wanita. Mbak, saya ini penasaran kenapa Mbak Dian tertarik untuk menjadi guide wanita di sini. Dari hati nurani yang paling dalam, saya suka jalan terutama dan saya tertarik sekali dengan woman guide yang dinamakan di sini atau guide perempuan yang sangat jarang diminati sama perempuan juga. Tetapi selain itu bisa membantu keluarga mencari nafkah dan juga untuk Rinjani, untuk perempuan ke Rinjani emang itu tidak mudah dan hanya saja saya ingin membuktikan bahwa wanita itu bisa. Saksikan terus perjalanan saya masih di Geopark Rinjani dalam Geopark Indonesia. Tapi saya sudah sedikit agak menyesal kalau melihat jalurnya seperti ini.